Presiden Joko Widodo tiba di Pura Mangkunegaran Solo, Jawa Tengah dan langsung masuk untuk bertemu dengan KGPAA Mangkunagara ke-10 pada Minggu siang. Kemudian Presiden berkeliling pura untuk melihat revitalisasi yang tengah berjalan. Terlihat mendampingi Presiden sejumlah menteri seperti Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Mensesnek Pratikno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Presiden sempat berdiskusi dengan para menteri dan juga KGPAA Mangkunagara ke-10 di dekat gerbang utama pura. Terlihat Presiden memberikan instruksi sembari menunjuk ke arah selatan Pura Mangkunegaran. Tanpa memberikan keterangan kepada media, Presiden dan rombongan langsung meninggalkan lokasi. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka dan KGPAA Mangkunagara ke-10 menjelaskan agenda Presiden ke Mangkunegaran. Yang jelas, kami pemerintah Kota Solo dibantu juga dengan pemerintah pusat sangat berkomitmen untuk istilahnya merawat Mangkunegaran ini sebagai salah satu aset ya. Jadi kalau kita lihat ini kan sudah sangat asri, sudah sangat bersih, sudah sangat sering dijadikan tempat untuk event-event bahkan event internasional. Jadi ini nanti akan kita jadikan salah satu ikon, salah satu destinasi wisata unggulan di Kota Solo. Tentunya juga dibantu oleh para menteri. Pertama kan tentu kami silaturahmi ya Mas. Kedua kan tentu bagaimana kita bersama-sama bisa diskusi untuk bisa menjaga kebudayaan. Bagaimana terus kita bisa lestarikan, bisa terus menjadi bagian dari perkembangan terutama ya di Kota Solo dan sekitarnya. Namun keduanya membantah agenda Presiden ini terkait persiapan pernikahan Kaisang Pangarep. Presiden membawa 5 orang menteri untuk memastikan revitalisasi dan pembangunan wisata di Pura Mangkunegaran berjalan lancar. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah.